Kita dan juga bapak-bapak dari KDI. Kita lagi di Tauyeh International Airport dalam rangka menyambut delegasi dari Indonesia dalam acara Taipei Universe tahun 2017. Mereka ada 48 orang dan kita semua akan menyambut mereka secara resmi. Oke, ditunggu aja ya. Jadi kita di sini sesuai dengan gelora kemerdekaan, bagaimana kita mendorong dan mendukung para atlet kita untuk meraih penghargaan yang setinggi-tingginya, mendapatkan medali tentunya yang kita harapkan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia serta para mahasiswa semua, generasi muda yang akan kerja bersama. Ini sangat penting, berarti itu ada unsur gotong royong, ada unsur toleransi, ada unsur semangat kreativitas. Nah, ini yang perlu kita dukung di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon dukungannya. Pertandingan masih sampai dengan tanggal 30. Kalau ada waktu, ya hadirlah di Stadion Jagen yang dimana mempertandingkan cabang-cabang olahraga yang kita ikuti. Dukungannya yang paling penting itu. Mudah-mudahan teman-teman atlet kita menjadi semangat, termotivasi untuk dapat. Teman-teman saudara-saudara adik kita di sini. Kita tepuk tangan teman kita semangat. Karena ini juga udah telat banget. Iya. Oke, sampai jumpa.